Okey. Yang pertamanya, kita akan cabut nama 9 orang. Tak kira lah dia user ke, dia dealer ke. Dia dealer ke, kita akan cabut 9 orang eh. Okey. 9 orang. Okey, contoh. Seorang ni menang, user ni menang, tak kira user ke dealer ni menang, automatik siapa yang kenalkan SIM tu kepada dia pun akan menang RM100. Okey, boleh faham eh? RM100. Okey. Kalau 9 orang ni menang, akan dealer dia yang atas tu pun akan menang juga. Oh ya, aku terabur ke ayat aku ni? Jap. Tengah susun balik, Betul lah. Betul lah. 9 orang user menang, 9 orang dealer. Ah, 9 orang, 9 user menang, 9 dealer yang menang. Ah, contoh kalau tak 9 dealer pun in case, ini in case lah. Okey. Ah, 3 user ni satu dealer yang sama. Jadi dia akan dapat RM300. Dealer-dealer buat kerja korang pergi PM. Okey, kepada dealer-dealer yang sedang menonton ni, beritahu anda punya user, beritahu anda punya rakan niaga juga di bawah anda. Dan sekarang ni kita ada buat peraduan, stay at home, duduk di rumah sahaja, anda akan dapat wang tunai sehingga RM2,000 yang akan kita agihkan kepada semua pemenang. Ya, betul. Maksudnya seorang 100 lah. Macam ya. Cerita seorang 100. Kita akan bagi seorang RM100. Ya, betul. Ha, ya betul. Kita akan bagi seorang RM100. Kepada 9 orang dealer RM900. Ha. 9 orang user RM900. Ha. So, jadi kalau dapat dekat 9 orang dealer pun RM900. Jadi ya. RM900 tambah dengan RM900 bersamaan dengan RM1,800. Okey. Okay. Ada baki RM200 kan? Betul tak? 100. Okey. Yang 100 ni siapa yang tonton live tu? Tentu tonton comment, live, komen, like, share apa semua dalam live tu, kita akan bagi kepada yang tonton live pula. Jadi adil. Yang tak tonton live menang, yang tonton live pemenang, confirm kita bagi semua. Guys, jangan risau. Kalau anda komen dekat situ dan share, jangan tinggalkan live tu. So kena tonton sampai habis. Ya, kena tonton sampai habis. So kita akan senaraikan, kita akan detect daripada Facebook. Username apa yang anda pakai dekat Facebook. Ya. Dekat situ kita akan paparkanlah siapa yang siapa menang. Siapa menang. Jadi kita akan paparkan siapa yang menang. Kalau orang tu tak reply dalam masa berapa minit lah? Ya, itu kata 30 saat. 30 saat. Dalam 1 minit lah, 1 minit. 1 minit. Kita akan bagi masa 1 minit untuk dia komen balik. Contoh kita dah paparkan, oh dia ni pemenang. Jadi dia kena komen balik yang alhamdulillah dia pemenang ke apa ke, at least dia komen balik. Jadi kita akan tentukan dia sebagai pemenang. Boleh faham eh? Katakan ada soalan esok, tak? Katakan esok user tu dia dealer. Okey. Maksudnya orang atas lah dia dapat. Betul. Orang atas bukan dia dapat dua kali, dia. Tak ada. Kita akan check. Okey. Kita dah bukan 2K untuk, bukan 2K user. Untuk satu user. Kita dah terangkan 100 seorang lah. 100 seorang untuk 9 kita bagi orang pemenang RM2,000, tapi kita agihkan kepada 20 orang pemenang. Ya, yeah, betul. Kita nak bagi semua orang mengasi. Kita nak bagi semua orang menang. Share sampai Makcik Kiah pun tahu juga. Biar Makcik Kiah share juga. Biar Makcik Kiah pun pakai. Kan Makcik Kiah yang menang.